السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا وفقهنا في الدين، وأدخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الحمد لله. Dapat kita sama-sama membaca dan mendengarkan empat keratan ayat Allah daripada surah Al-Baqarah 178, 179, 180 dan 181. Allahu Sami'ul Basir, yang senantiasa menambah hidayah, taufik, cahaya, barakah dan iman serta amal salih kepada sekalian kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, memberi suatu cara hidup selaku wajib kerana sangat dihajat oleh orang yang beriman khususnya dan oleh manusia umumnya. Apabila Allah memfardukan, maka dia memfardukan ke atas orang beriman. Dia panggil orang beriman, lepas tu dia wujudkan hukum dan cara hidup, cara pengaturan hidup. Hak ni yang agak berat, cara hidup yang agak berat ya Allah Ta'ala beri ke atas orang mukmin dan diturun di zaman Al-Madinatul Munawarah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, difardukan ke atas kamu akan keadilan dalam segi bunuh balah dalam masalah pembunuhan. Bila seorang itu bunuh seorang, maka dihukumkan bunuh balah ke atas pembunuh itu sendiri. Difardukan benda bunuh balah, bukan benda sunat-sunat, tak benda wajib bunuh balah, benda fardu. Al-hurru bil-hurri, orang merdeka dibunuh balah sama orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi, sahaya dibunuh balah sama sahaya. Wal-unsa bil-unsa, orang perempuan dibunuh balah sama orang perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dirasa dia nak beri maaf baginya daripada seorangnya akan sesuatu, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah ia ikut akan barang yang dia nak beri maaf tu dengan jalan molek. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah dia tu jalankan wajibnya dia dari segi menunaikan dia dengan jalan baik. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, demikian itu bayaran dia ke atas orang yang rasa nak beri maaf kepada orang bunuh adik-beradik dia. Ni dia panggil tuai darah, waris darah tu, waris hak si mati tu beri maaf kepada orang yang bunuh, maka dia boleh terima dia. Itu adalah takhfif, keringanan daripada Tuhan kamu, dan satu rahmat besar kerana boleh berhenti pembunuhan dengan tak ada kena tumpah darah. Rahmatun, satu rahmat besar. Faman i'tada ba'da dhalika,
Maka barang siapa yang melampaui batasan Allah, lepas pada dia nak terima diat dah, falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat pedih. Ayat ini diturun dengan banyak-banyak sebab, di antaranya sebab Quraizah dan An-Nadir. Adalah Banu An-Nadir, apabila dia perang dengan fuak Banu Quraizah, sama-sama Yahudi dia lah, dua bani daripada Yahudi, dua kumpulan suku bangsa Yahudi. Satunya suku bangsa An-Nadir yang duduk di kawasan Madinah lah, dan satunya suku bangsa Quraizah duduk di Madinah di zaman jahiliah, belum pada Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Mereka itu zalim menzalimi. Apabila dibunuhkan seorang Al-Qurazi atau Quraizah, fuak Bani Quraizah kena bunuh oleh fuak An-Nadir, maka tidak dibunuh balas. Manakala fuak Nadir ni gedebe, fuak Quraizah sikit. Jadi kalau Nadir salah bunuh fuak Quraizah, tak ada bunuh balas. Bahkan diberi dengan 100 ekor agak 100 gatai tamar saja. Mana bayar diat lah, jauh-jauh bayar diat. Dan apabila dibunuh akan oleh puak Quraizah akan Bani Nadir, maka dibunuh balas. Siapa Quraizah salah bunuh puak Nadir, kena panggil mari mahkamah bunuh balas puak An-Nadir ni. Puak Quraizah kena bunuh puak Nadir. Dan kalau dia nak ambil bayar diat, dia ambil bayar diat 200 gatai. Jadi tak serupa tadi 100 gatai ni, 200 gatai. Ini makna katanya berganda-ganda dia ke atas fuak Quraizah bagi An-Nadir. Maka Allah Ta'ala pun turun ayat ni sebagai nak gapa dia, menyatakan keadilan Allah Ta'ala nya kutiba alaikum al-qisasu fil qatla, dalam segi gapa dia pembunuhan. Kisah ni makna katanya perbuatan bunuh balas kelik daripada saudara yang dibunuh tadi. Nah, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha tu, al-mufassirun dia kata tu ayat ni mengenai dengan Huyain daripada orang Arab, adalah bagi salah seorang daripada kedua-duanya. Nah, supaya kata mari duk bunuh atau menguasai ke atas seorang. Dua kumpulan, dua kampung katanya Aus dan Khazraj. Hayyain ni dua kampung, Aus dan Khazraj. Jadi apabila mereka itu berkahwin dengan tidak ada mohor, maka dia bunuh akan orang yang rendah dan orang yang akan orang yang tinggi. Lalu itulah puak dia gapa dia kata puak aku ni kalau hamba aku kena bunuh pun kena bunuh balas orang merdeka mung, kalau orang tina aku kena bunuh lek mung kena ambil orang yatai mari bunuh balas. Mana kena bunuh balas orang yatai lek mung tu satu penyakit. Orang tina kena bunuh, dia kata nak bayar nak bunuh balas kena ambil yatai. Lalu itulah gapa dia ayat ni turun, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha, az-zakaru bil-zakari tak nak kata, sebab ia bukan masalah tukar bunuh tak, yang masalahnya yang minta puak ia kena bunuh mari. Daripada orang jatah sama orang jatah, kalau orang tina dia kena bunuh pun kena ambil orang jatah kat sana, kezaliman berlaku pada tu masa tu. Lalu tu dia turun mari dalam bentuk
العبد بالعبد والأنثى بالأنثى الذكر للذكر لا أساس gitu lah. Nah, jadi apa dia? Sama rata. Ning ayat bunuh balah. Buku bunuh balah ning adalah berlaku sebelum Islam lagi bunuh balah. Dalam kitab Taurat ada suruh bunuh balah dah. Dalam kitab Injil bunuh balah dah belaka. Cuma mereka tidak beramal kitab Injil mereka, tidak beramal kitab Taurat mereka lah. Yahudi baik, Nasara baik, bunuh balah belaka. Nah, cumanya mereka tidak beramal. Dalam Islam ni bunuh balah tu halak. Kalau tak kedai lembut hati, kita pergi pakap kecek daya boleh kena bunuh. Mati-mati dah. Kita sabarlah. Kita tak sah minta we bunuh balah lah. Mari kita pakap kira cara besin tak ada bunuh balah. Maka lembut hati lek orang panggil pihak lek kena bunuh. Kalau sah kata anak dia, anak dia lah. Kalau sah gapa dia orang panggil waliyuddam. Waliyuddam ni orang yang tanggungjawab terhadap si mati sana lah. Hak kena bunuh. Dia kata tak apalah, dia maaf, tak apalah. Maaf ni boleh wala besar ni. Nah, kelebihan orang maaf pada si mati ni. Nah, bila maaf dia boleh terima diak dia panggil. Diak ni maknanya bayar ganti darah si mati tu lah. 100 ekor uta. Ha, begitulah keadaan. Nah, ada seperti mana yang dicatat dalam hadis-hadis dan sebagainya. Bila terima dia sudah, Allah Taala pun suruh. Dia kata fattiba'un bil ma'ruf, yani fa'ala waliyid dammi aw walil maqtul tu ittiba' bil ma'ruf fil mutalabah bid diyah. Mesti kena turut jalan molek, jangan duk jadi kerah-kerah wak we jadi nampak nak kelahi. Nah, minta dia tu minta jalan molek. Islam ni masya Allah sungguh. Dia tabiat manusia ni dia nak balas dendam. Tak ada arah nak buat manusia. Tiap-tiap orang balas tu, agama apa balas tu lah. Dia orang bunuh orang kita, kita rasa nak mati lek dia kata. Ya masa ya, hak tu fitrah ya panggil fitrah. Agama apa sebut atas manusia balas tu belaka. Jadi Islam agama fitrah. Benar we mati lek nun kata dengan jalan mahkamah panggil bunuh. Tu fitrah. Selagi tak mati belah tu, ia nak jalan sendiri, ia nak bunuh sendiri. Ia nak bunuh sendiri lagi bunuh. Hal lain bah bunuh, bunuh, bunuh gimari semacam tu bunuh gimari mari. Selagi tak habis dok pakak bunuh muka. Tapi kalau kerajaan jalan dah, ha he si he keluarga si mati mari kita pakak. Mung ning nak we maaf kedak ke dia. Kalau tak saya maaf, orang ju hak kena igak, hak juga bunuh orang tu kena mati. Lepas tu balik kerajaan ni pun disunatkan supaya gapa dia usaha jadi mengadili di antara dua pihak. Balik ni pun kena pergi minta kalau boleh tak sahlah mati-mati dah ni sampai masa dia nak kena. Jadi pergi gitu. Akhirnya lek orang darah, lek tua darah, lek tua mati ni, hari tu kita pakatlah nom syarat. Nah, syaratlah mana? Syarat lagi, syarat mari, nampak atas belah lah kita. Kita beri maaf ke dia lah. Beri maaf tu lah besar sekali. Itulah yang panggil takhfif. Bukan beri maaf free tak. Ya, beri 100 ekor uta lah. Dia ni banyak 100 ekor uta. 100 ekor kereta banyak melan ni. Uta-uta ni sepuluh kereta bendah masa dulu. Banyak. Ya, beri mari kita. Boleh. Kepada pihak keluarga si mati. Ambil dia. Tapi bukan mudah belah tu. Kena duk timbal rasa gapo goleknya hak ambil dia ni, hak tak ada kelahi. Hak tak ada kelahi secara puak. Jadi cari kelahi peribadi, tak ada arahlah dua orang ni duk bergomolah mano. Ada kelahi peribadi. Kalau kelahi puak tak jang sama sekali kalau kelahi puak. Kelahi puak. Banyak zaman Quraisy dulu Aus dengan Khazraj dah perang sampai 120 tahun perang. Waparung nak tahu, turun kubur waparung baru berhenti 120 tahun.
Siapa dia menghentikan peperangan di antara dua puak ni? Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua puak pakak masuk Islam belaka. Nabi kata dua orang ni kena baik. Adik-beradik kita innamal mu'minuna ikhwata, baik ke apa ni? Selesai tinggal habis peperangan. Islam mendamaikan kumpulan-kumpulan duk perang mari sampai 120 tahun. Tak ada ubat, tak ada tok jora mari nak perai di antara dua kumpulan yang asal dua beradik. Asal Aus dengan Khazraj dua beradik, pakak beranak pinak di sebelah jemlah tu, jadi dua kumpulan besar Aus Khazraj Al-Khazraj. Di Madinah tempat dia Nabi pergi berpindah pergi dalam kumpulan puak dia lah. Nampak ada tu. Jadi itulah Allah Ta'ala kait asalnya qisas, asalnya bunuh balah, tapi faman ufiya lahu min akhihi, akhihi istilah akhi saudara dia, syai'un yang boleh sama saudara, saudara dalam Islam, siapa dia berasa nak beri maaf pada saudara pembunuh, dalam arti kata tak saya bunuh kelik, fattiba'um bil ma'ruf, maka naklah dia ikut jalan molek. Jangan duk kata saja depi wak pun Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala wijagaan ni cek hak payah sekali tekah berunding nak ambil barang, hak tu payah sekali, hak tu payah khabar-khabar pakai bunuh alah tu pakai kisah lah, tak sah payah-payah tu ya panggil kalau tak fattiba'um bil ma'ruf ya mudah panah ti payah roleknya. Dia jangan nak jemuk molek. Adalah hak tua-tua tu nak buat baik lah, tak sewa bunuh balah. Buat wairun-wairun tu kadang-kadang nyada api panah-panah. Jadi lalu tu Allah Ta'ala kata, fattiba'um bil ma'ruf. Nak mari selesai, Islam mari selesai di antara dua perkelahian yang berlaku sampai mati sebelah lain ni. Bukan mudah nak selesai lah ni. Satu kebijaksanaan daripada Al-Alimul Hakim, daripada Allah Ta'ala sendiri mari selesai masalah. Waktu turun undang-undang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang Allah Ta'ala ni selaras dengan fitrah manusia, dengan perasaan semula jadi manusia. Tapi dalam hati pun buka jalan iman, kalulah iman, kalulah ada perasaan gapal melembut daripada pihak hak lek mati nun boleh mari wi maaf, maka fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, balik ju bunuh keluarga lek bunuh nun kena pakak wi barang hak yang menjadi kewajipan atas dia sebagai dia kepada pihak yang mati nun dengan jalan molek. Tak ada kata ha baik. Jadi musuh pula, tak berhenti pula, perai pula. Tak nampak tak? Jadi cara ni penting juga dalam masalah, nak selesai masalah cara. Setuju dah. Katanya kita nak terima dia lah, pakai beri maaf lah, nak rana dah, mati, mati dah. Tak boleh nak hidup kelak dah. Pada duit mati di sana pula, belalah dia hidup, mudah-mudahan kita boleh supaya dia gapa, boleh kecek pergi mari pula kah? Nampak tak? Boleh kita duk tolong-menolong sikit lagi pula kah? Pada duit bunuh dia, timur perasaan susah. Hak ni mati dah. Anak yatim darat dah hak nung, jadi anak yatim pula, jadi kena bebai dan menung pula. Baiklah kita pakat berhenti. Misalnya. Maka pakat berhenti. Bila pakat berhenti, fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Pakat beri, pakat terima. Selesai masalah dengan seni. Tak ada kata kena duk pakat duk dengan berde 24 jam dah. Islam dah selesai semua. Pakat lu tak leh. Bunuh malah. Bunuh malah habis. Lek ni tak denda, lek ni pun. Kita orang salah. Ayah yang mari itu, kita orang salah nak ada masa dia. Lepas tu setuju semua keluarga. Ya kena kau hudah malah apa semua keluarga dah setuju dah kata. Tak ada lah kita orang salah. Mahkamah hukum kata dia bunuh. Ada orang ni, orang panggil. Dua cerita lah. Satunya bunuh balah. Duanya beri maaf. Beri maaf. Beri maaf tu kena bayar diat. Kena bayar diat dia panggil. Dari tu. Itulah ayat Quran yang sangat molek. Bunuh balah ni molek. Tapi kalau kita tak siap jalan,
tak kuasa jalan. Ha ni kuasa jalan biar kerajaan. Nak pakat tak leh sama sekali. Ha ni tak leh hukum pakat tak leh. Ya tak berlaku pakat benarlah. Ya kena ada orang yang ketiga iaitu kerajaan. Kerajaan ni ayat ni diturun apabila sebuah negara ada. Ya tak turun ayat ni Mekah. Wa Nabi nak mana? Ini turun Madinah. Sebab Nabi di kuasa. Jadi gawah pemimpin negara Nabi dekat tu. Jadi boleh turun ayat ni. Tak boleh jalan ayat ni. Ayat tidak diturunkan melainkan dalam kemampuan zaman di masa kemampuan Nabi di zaman itu. Sebab tu tiap-tiap hukum Islam ni manutun bil istita'ah. Mana tergantung kepada kuasa buat. Tak ada ayat Quran turun hari yang Nabi tak kuasa nak buat, tak ada. Nah, ayat ni kalau turun Madinah siap, kalau turun Mekah nak buat agama. Nabi tak ada di gapo sekarang. Nabi dia di rakyat teran gitu lah. Rakyat tak ada berapa dia panggil. Rakyat pakat nak murih kajian-kajian dia cari nak turun. Nak musuh dengan dia sama. Itu kalau turun Mekah. Nak buat tak boleh ayat ni. Tak boleh turun Madinah. Buat boleh. Inilah tanda kata ayat ni kita nak pakar dia. Tengok kepada rakyat kita. Rakyat tak ada. Tak boleh pakar. Tak kena pakar. Rakyat ada. Boleh buat. Tak buat. Dosa. Tiap-tiap hukum Allah terikat dengan kemampuan. Kerana Allah Ta'ala tidak turun ayat dia, malaikat atas orang yang mampu jalan. Orang lepas pada Nabi pun sebab tu, kalau keadaan tak mampu jalan, ayat ni kita baca sahaja nak buat tak boleh. Apabila kita ada kerajaan, kita boleh buat. Dan apabila selesai ayat ni, senih lalu dah. Sebab itulah mahkamah syariah. Hak kita ada nak buat mahkamah syariah masan syariah tu tak ada masuk ayat ni. Sebabnya sebab ada ayat-ayat belah ni dia mau takut atau bahawa mahkamah syariah kena kerak tangan, kena gapa. Kita tak kuasa kerak tangan buat apa. Ayat kerak tangan tak kuasa. Tak usah buat. Itulah kita royak kepada orang yang bukan Islam. Kita tak ada nak ahli syamasan syariah abalah tu. Sebabnya benda lah tu demo tak boleh. Kod mai ayah kita tak saya ambil apa belah lah. Dah tak kuasa, tak sawi. Kod mai nak ambil pang ya. Nak ambil pang, nak ambil bahagian ni. Akidah. Akidah kita nak ambil. Kuasa menyelesaikan masalah. Nah, insyaAllah ta'ala kalau lah takdir Allah ta'ala beri pada kita, maka kita ada taqadi Islam yang boleh menyelesaikan hukum terutama mengenai dengan gapa dia warisan, masalah saka, masalah nikah kahwin, masalah jual beli, pajak gada, semua hal muamalat lain pada jinayah kita boleh buat. Muamalat dengan orang yang panggil ahwal syaksiyah, munakahat, syu'un al-usrah dalam berhubung dengan masalah usrah. Ini ayat hukum dalam Quran juga, tapi tak ayat lain lah, bukan ayat ni. Ini ayat jinayah dia panggil. Kita tak ada nawa ayat ni. Bukan tak kuasa. Sebab kita dakwah negara yang tidak faham Islam, tidak beriman kepada Islam, kita buat sekadar hak dia nak wui. Kita buat sekadar dia wui. Kalau dia tak wui nak orang mana. Sebabnya hukum Islam supaya kita lah ni lebih kuat, supaya kita dak Mekah lebih kuat tu banyak sikit ya. Nah, banyak sikit pada Nabi duduk Mekah. Nabi duduk Mekah nak bengah pala tak boleh langsung. Semaya tak boleh. Gapa tak boleh belakang. Nah, itu dia. Nak masuk Islam pun tak boleh. Ni dak situ. Kita apa-apa di situ. Lepas tu ayat-ayat hak turun di Madinah. Kita duduk suasana lah ni. Tak kuasa nak buat. Maka tidak diminta supaya kita buat. Dan tidak berdosa kita tak buat. Nah, kalau lah ayat ni turun di Mekah, maka Nabi tak kuasa nak buat juga sebabnya syarat-syarat tak cukup. Nah, kena we faham molek kata tiap-tiap hukum Islam ada kaitan dengan istita'ah, dengan kuasa. Begitu juga masalah lain, hukum lain. Nah, hak ni wajib sembahyang. Ha sembahyang. Wajib ke ni hawa? Wajib ke ni hawa? Wajib atau lewat tak sawa? Beberapa banyak benda wajib kita tak kuasa nak buat. Tak sawa. Wa sekadar kuasa. Fattaqullaha mastata'tum.
Yang kita buat bagi hatak kuasa. Kerana kadang-kadang membawa kepada orang itu nampak kata, atau kadang-kadang kita sendiri rusak. Jadi kata Tuhan tak tolong kita, tak gapo kita kami. Kita buat bagi kita tak kuasa nak buat. Ha, kita jangan buat bagi tak kuasa nak buat supaya kita tak jadi murtad dengan Islam. Atau tidak jadi susah, tidak jadi salah faham, tidak jadi sungsang dalam pengertian ayat Quran sama sekali. Nah, karena bila tak ikut syarat ya tak jaya, bila tak jaya kita salah faham tak ada Islam. Kadang-kadang kita murtad dengan Islam, naudzubillah min zalik. Patut orang luar tengok pun kata kita. Nah, jadi satu benda yang merusakkan. Katakanlah kita ambil wak bunuh balah gini. Oh, tu orang lari habis. Tak tahu nama orang. Tapi kalau kita ada satu kerajaan, panggil dia dengan siapa, ada satu kehebatan, apa mari tengok. Negeri kita amin, gapa tak ada gapa sekara. Hidup sempurna belaka. Ah, dia akan masuk Islam dengan syawati. Seperti mana diiktirafkan keselamatan negeri Islam hari ini tidak berlaku apa-apa rusuhan. Melaka hari ini kerana orang yang beberapa orang panggil paling petong dari segi pihak Islam banyak hari ini. Lalu itulah timbulnya masalah hari ini. La haula wa la quwwata. Zalika takhfifum min rabbikum, itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu. Wa rahmah, dan satu rahmat. Katanya dalam apa? Dalam syariat Nabi Musa tak leh qisas, tak leh dia. Qisas straight. Mati kena bunuh balas straight, tak ada. Tak ada afun, tak ada. Kemaafan tak leh dalam syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Muhammad ni boleh. Bagi maaf. Pak, oleh Pak Ita ni kita pakak lah misalnya lek ni mati. Kita pakak ke mana-mana pun kita ni mati dah ke mana-mana ya salah dah. Tiap-tiap kita kena salah ke apa, marilah kita pakak. Fikirlah ana demo ni nak duit ke apa. Ha, pakak oi duit. Tanda tangan di mahkamah saya nama lek tu lek ni kata sanggup nak bayar dia ke apa siap. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Rahmah. Bukan mesti bunuh malah selalu. Kalau demo izin ya bunuh malah ni ya ada tak ada hak lek balik tok qadi nak beri maaf. Waliyul maqtul tu lebih maaf. Pak dia ke, anak dia ke, orang jadi wali pada dia. Beri maaf sudah. Habis cerita. Kalau tak beri maaf, bunuh. Alah. Habis cerita juga. Dua-dua tu habis cerita belaka. Tapi habis cerita pertama tu ya berat sikit. Mati lightning pula. Habis cerita yang kedua ni ya ingin, tak ada kena habis mati. Lightning pun boleh duit buat kehidupan anak-anak dia gapo. Satu ekor hutan ni bukan sikit. Lah ni pun satu ekor hutan. Sebab satu ekor lembu. Kita tengok. Nyakna satu ekor lembu lah ni. Nah. Itu bukan sikit. Nah. Banyak ratus ribu. Nah. Banyak ratus ribu. Bukan sikit-sikit tak. Itulah. Ikhwan dan family sekalian. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Faman ufiya lahu. Ayat ini kata ulama al-hur bil-hur wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha ini mansukh, mansukhah, dinasahkan dia oleh an-nafsu bin-nafsi. Ayat seterusnya. Nah, itu. Faman i'tada ba'da dhalik, dan barang siapa yang melampaui lepas pada itu. Ba'da zalika, ba'da sempurna dia bayar siap dah gapo dah ngiduk pound demo pula. Mung ni gano pak mu mati mu dah lak tak bunuh lek gu hak bunuh pak mu mari hidup pound demo aci mesti nama tau semula pula. Dia panggil faman i'tada ba'da zalika. Allah Taala tahu tu penyakit umat dia, hamba dia lah ni. Lalu tu tepat dia tek 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 apa ya gitu tek 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 belaka gitu. Maka barang siapa yang melampaui lepas pada tu, lepas pada sah lirah belaka mahkamah sudah katuk buk bih dah, ingin dia cocoh demo pula, ingin dia kata demo pula, ha ni mari lawan hak ni pula gapo tak berhenti lagi. Islam ni bukan sekadar nak sudah bayar dia tu dak, nak selesai masalah.
Atau Islam besar cara dia selesai masalah perbunuhan. Dia tahu katanya anak Adan yang suka bahasa bunuh-bunuhan. Berapa banyak anak Adan ni kata ya jangan mati ikut dia dengan anak-anak. Banyaklah tu. Jaga saksi dia kan nak panggil saksi kan nak panggil syaitan kan ikutlah tu. Nah, ikutlah tu nak atas-atas orang-orang lah tu. Jangan mati kawan. Ha tu. Dia jadi samak tu payah kira tu. Nah, na'udzubillah min dalik. Sebab tu lah ayat tatbi'at manusia ni ya. Ya ulah tu. Tapi kalau mahkamah tak itu imalat, lalu itulah Islam ni disuruh ke mahkamah fattiba'un bil ma'ruf. So mahkamah jaga cuk tu. So royak molek demo nak molek dah. Nah kerana demo ni jam dah. Tak saya bunuh balas dah nah. Fattiba'un bil ma'ruf, ittiba' molek. Jangan duk wasap balik hati ku ana dah. Hak ni pun orang juga bunuh. Ni demo ni wi maaf kepada mu, terima kasih kepada Allah Taala banyak-banyak. Bayarlah apa ada pada mu tu. Nah wa ada un ilaihi bi ihsan wi molek bayar 100 ekor tau suka hati. Nyawa seorang ni bukan 100 ekor utah dak lah. Nyawa seorang-orang ni boleh selamat ni bukan 100 ekor utah dak. Maka lalu itulah sempurna selamat. Tapi kalau kacau lagi faman ihtada ba'da zalika falahu azabun alim lah. Tak ada ubat lah, tak ada ubat. Maka baginya azab Allah Taala sangat pedih. Allah Taala ambil sendiri dah. Tak boleh nak care dah tu. Kalau kacau lagi, mahkamah habis cerita. Tu hukum biasa lain pula. Falahu azabun alim. Dek ni pergi bunuh dek ni pula. Panggil main mahkamah pula. Tu kak. Kadang-kadang tak berhenti. Mau bunuh dek ni pula. Aku bunuh dek ni. Dia jadi denda gitu. Masuk dalam arti kata falahu azabun alim. Orang yang buat melampaui tu. Tuhan tak beri maaf dah. Tuhan tak beri maaf dah. La ilaha illallah. Peraturan hidup Islam adalah with teach with peraturan hidup. Bila kelahi, bila bunuh, ini ayat yang susah saya salah pun. Bunuh, mati. Ini ayat yang susah bunuh. Subhanah bulu banah bagau bunuh balah. Lalu tu Allah Ta'ala raya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Allah ni comel dah. Dan bagi kamu dalam menjalankan syariat qisas ataupun syariat bunuh balah, hayatun ialah hidup. Bunuh balah ni mana bunuh orang yang bunuh tu. Bunuh orang bunuh ni sama dengan hidup, iaitu hidup. Maknanya tertilah hukum kajian bunuh dengan nama kajian dah. Sebelah jumlah setuju belaka dah. Sebagai orang zalim pada orang tak ada sebab gapo. Turut beberapa gapo dia agenda dia kerabuankan, sapsuan dia cukup malah ada belaka dah. Habis jadi hayat. Dan begitu juga masalah kisah hayatun juga. Masalah dia ni merupakan ekor kepada kisah. Bila tak saya kisah dia tu. Barulah tu baik akan hikmatun azimatun, iaitu selesai masalah perkelahian. Kerana seseorang ni bila dia tahu kata dia bunuh orang dia kena mati ni, dia tak nak kacau sangat. Sebab dok bunuh lah ni sebab dia wasa tak bunuh pun tak apa, dia lari dia gapa tak ada mati. Kalau dia tahu kata lepas pada bunuh orang dia kisas mahkamah kerajaan ada, dia wani nak bunuh orang. Ada kena bunuh orang. Bunuh mati dia. Mati gu mati dia. Sama ada nyetai di gu ataupun kajian ambil maitan. Jadi tak ada masalah. Baklah ning ya tak padan ngai royak nasihat, ya tak ada.
Kalau Allah Ta'ala tahu kata ngagi nasihat, tak berlaku perang, tak berlaku bunuh, Allah Ta'ala tak turun hukum bunuh. Allah Ta'ala tahu katanya, pesing penyakit nak bunuh orang ni, tak boleh nak selesai dengan kodan nasihat ke dia, tak tahu. Ya, orang tak juh ni, ya tak juh. Ya tak ada lah dengan hidup upah, telinga, tak ada. Ya kena bunuh. Apa nak habis? Habis ya. Dan orang tak juh tak ramai lah dunia. Orang tak juh sungguh. Patah lain nak tiru tak juh tak boleh. Hak ni kena bunuh dah. Ya orang tiru tak juh tu ramai. Orang tak juh sungguh tak ramai. Lepas tu hak tiru tak juh tu ramai. Dengan sebab orang hak tak juh tu lain nuan tu. Orang hak tiru dia tu ramai. Ha tu dia. Sebab tu jangan wirama tu boleh duk menanggah dalam dunia tak ada kena bala apa tah dia. Keduk kutip bunuh orang semacam agak. Ha situlah menyebabkan timbul geram syaitan apa boleh pa tengok tu. Orang bunuh orang sedak duk gapo. Jadi bunuh kuasa tak leh kelipa apa. Curi anak ayah tu, curi anak anak ayah anak ayah dia apa bunuh dah. Nah, wak sikit-sikit tak puas hati dia apa bunuh dah. Nah, tak turut dia apa bunuh dah. Tak ada apa dia tak turut dia bunuh dah. Ha, tu orang panggil walakum fil qisas hayatun. Menyebabkan tak ada orang nak kena bunuh lepas pada jalankan hukum qisas. Orang tak boleh bunuh orang. Berarti bila tak ada bunuh orang, tak ada matilah orang. Hukum dead card. Tapi tak ramalah tu. Kena boleh 3-4 rai habis. Berarti bunuh orang. Ha tu. Tapi ba tak ada gapo kak. Ha tu. Ataupun bayar dia, bayar dia habis. Nak bayar satu ke utang bukan mudah. Nah, itu kena baik hati dek demon ni. Cuba demon ni tak baik hati. Kena bunuh kak dia. Supaya mati dah hidup kelik dia. Bayar satu ke utang. Supaya dia mati dah hidup kelik lah kok Islam. Walakum fil qisas hayatun. Bahasa molek sungguh tu hera. Bahasa Tuhan ni molek. Nah, kata Abul Aliyah, ja'alallahu al-qisas hayah. Allah Ta'ala menjadikan qisas tu sebagai hidup. Fakam min rajulin yurida an yaqtula fatamna'uhu makhafatan makhafatun an yuqtal. Berapa banyak orang lelaki yang nak bunuh orang lain lepas tu mikir panjang, kerana dia apabila bunuh orang dia pun kena mati juga. Mikir panjang juga dia pun nak mati. Nah, orang hak mati kematilah. Aku nak bunuh yang ni. Tak ada banyak orang lah tu. Lepas tu molek, dia mati lah. Dia bunuh. Bunuh kisah tak apa orang lah tu. Sebab dia jam mati dah. Lepas orang hak jam mati mudah-mudah ni tak ada banyak orang. Tak ada banyak orang. Nah, sebab itulah maka bila perjalanan hukum Islam dengan jalan molek, sikit bunuh orang. Baik tu kita tengok jalan tak apa penuh 100% di Saudi tu pun jarang temu dah orang bunuh orang. Berapa persen ya jalan. Nah, tapi selamat dah buku bunuh, buku curi taklah bagai sebab-sebab lah nak pun curi tu kurang. Nah, sebabnya dekat tangan. Dekat tangan. Abah tu bagai tu kat aman ni cerak molek. Walakum fil hayati qisas fil hayati qisas fil qisas hayatun ni cerak molek. Dengan sebab qisas tu hidup. Cerak molek. Tapi nampak gapo dia hot nampak. Tapi hadok berlaku cocang-cocang tak ada hot. Hot tu teruk pada tu lagi. Nah, nampak kata bunuh balah tu hot right. Tapi hadok berlaku sungguh tu. Pain tak kereta tak apa. Hot teruk pada tu lagi. Oh ya, atau teruk lagi pada tu. Sebab tu ya tak ada arah nak buat. Ni sunnatullah. Pada Muhammad. Allah Ta'ala arhamur rahimin. Paling rahmat daripada yang rahmat. Apa dia hukum ke turun hukum ni? Dalam hadia turun hukum ni, ya buka peluang. Faman ufiya lahu min aqihi syai'un. Ya buka peluang. Buka peluang rahmat. Nah, faman ufiya lahu min aqihi syai'un. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bihsan. Buka yang katuk, pak bunuh, kena bunuh balak. Buka yang katuk, pang-pang gitu tak.
ya buka lah no munghe orang mukmin, berilah ke apa nak pada dia hak nak tengok Tuhan, tak ada ambil lek dia 1% dak ya buka peluang. Padahal kalian awak apa 1% sepanjang Yahudi ate Yahudi patut pang lah, bunuh balah, bunuh balah, tak leh dah nak apa, walaupun balik si mati nak nak apa nak apa tak leh dah hukum mahkamah Yahudi dulu lah, ni tak ada jalan belakang dah. Islam ni buka rahmat, buka rahmat, dakwah, dakwah, ah dakwah tu besar tu pedah, boleh satu padu dua puak ni hidup dakwah, boleh best lagi mari pula tengok Islam. Lalu tawalah tu keras lagi, bunuh lah ni, lah ni kena bunuh masa yang mata dua puak ni, pasal dia dah nak bunuh balas pula, hantar pula buat bunuh pula, ah, mahkamah panggil pula. Ya kerajaan man kaum lah, kerajaan adalah Islam yang man kaum, bukan kerajaan tak boleh higak orang duk bunuh orang dak. Ya masa ya tu tak tahu lagi tu. Nah, sebab itulah ikhwan yang saya muliakan, kita tengok kepada kejadian dalam Islam ni hebat, sungguh-sungguh hebat, dan mendatangkan rahmat, dan mendatangkan rahmat. Jadi ada jalan keluar, nak pergi ke suk bunuh tak apa, dah nak tak apa, wisat cai lek ni, lek ni moyok moyok ada masalah. Tapi kalau dia morning terima lemah, lemah lemak, terima rahmat, apakah serenok pergi mari, pakak gapo pergi mari pula lepas dah. Lepas pada bunuh muku atau bunuh seluruh alek lek lek dia morning kena bunuh, akhir jadi baik. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Jadi hukum Allah Ta'ala ni beri peluang supaya jalankan dia fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Faham molek dah? Islam kerah tapi buka jalan lembut kepada hamba-hamba dia boleh berdamai-damai dengan lembut. Ni, aku nak buat gini. Kalau puakmu tak sebaik, baik, baik molek, baik. Ya cari jalan baik buat dia. Cari jalan baik, cari jalan baik. Kita suka kat tangan, kat tangan tak boleh. Walau tua duit wihala pun tak boleh. Atau hudud dia bang, hudud tak boleh. Tua hudud tak boleh. Minum agak. Tua agak ah, tak usah lah, ya beli agak ambak tak boleh. Tak boleh. Nah, atau kajian dek kat atas sah. Kat tangan. Tak boleh. Ah, tak suka kisah, kisah ni bukan mesti mati. Misalnya dia tel kita patah tangan. Kita kita patah tangan. Apa kita nak tak nak tangan dia patah hati? Kalau kita nak tak boleh. Allah Taala kata pun nak taklik wala gapo dah kisah boleh. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumul qisas. Kisah klik. Kisah ni bukan mesti bunuh aja dak. Kisah kat tangan, demo tak tangan kita cabut tangan sebelah. Kita boleh tak tangan cabut. Demo tak yang bajak cabut lingkar sebelah. Kita boleh tak yang bajak cabut lingkar sebelah dia. Atau nah, dalam Islam. Jadi kalau kita setel dia tak apa, dia bayar dia. Itulah Islam ni. Tak ada lah nak lawan. Nak pergi lawan kok ana agama Tuhan langit. Tuhan kepada langit dan bumi, Tuhan kepada manusia, reti pak e perangai huduh dan molek manusia yang reti belaka. Ya mari tah 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 atas 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 cuon manusia belaka dah. La ilaha illallah, la ilaha. Lalu itulah yang wari kaedahnya, walakum fil haya fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei orang yang mempunyai akal, orang yang tengok atas kisah tu hot rai tu, orang tu tu bukan ulil albab, bukan orang yang mempunyai akal sempurna. Sebab yang sekaligus tu patut bukti dah perang-perang air perang tu. Padahal kita dah lepas kau ni bunuh ni pula, kau ni bunuh ni, kau bunuh ni pula, malah cara. Jadi selesai masalah. Kisah hayah, hayah, hidup sempurna. Nah, itu dia. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takut pada Allah Ta'ala. Maksud takut ni, mana kata kamu tu tunduk pada Allah Ta'ala, jalan kalau hukum Allah Ta'ala dengan baik. Jangan kamu duduk lari, dia duduk lawa. Nah, dan kamu takutlah kepada kisah. Jangan dua bunuh orang terkalu. Jangan dua tel orang terkalu. Tel orang bekak pala-pala dan yang berhak tel pala kita bekak ketik sepatu. Semua putus jari isa, kita berhak pergi
kah tak jari dia putusan. Ya, agama Islam ni agama fitrah. Tengok hak kata fitratullah allati fatarana nas alaiha tu kena 100%. Ah, jari tercabut, ah usang cabut jari dia tu. Dah tulah. Tiap-tiap orang sia kafir setara mana pun. Islam tu matlah. Nah, lalu tu Islam buka pula lah tu. Supang hak kanak manusia Islam wak. Tapi dengan rabu hukum, dengan tok qadinya, kalau nak kat tangan sebelah kena kat haripa bagi sepanya, rabu cukup kat. Ni hukum, we adil. Antahkum bil adli, dengan adil. Ha tu, bukan kata dibunuh saja dak. Qisas ni adalah semua kadang qisas adalah diberi hak kepada tua darah tu yang beri maaf kalau lah nak maaf. Faman ufiya lahu min akhi syai'. Ada pun hudud tak boleh nak beri maaf. Nah, zina tak boleh beri maaf. Retina tak apalah, ya zina mo. Ah tak boleh. Kena kata kedua. Nah, kena kata kedua, tu tak boleh maaf. Tak boleh maaf. Hak tak ada hak. Hudud tak ada maaf, qisas boleh maaf. Sebab kisah yang berat. Nah, kisah yang berat. Hudud tak ada berat mana? 100 rotel, main-main. 80 rotel kalau minat gerak. Gerak tangan tak mati. Gerak tangan. Ada tangan nak curi tak boleh. Eh? Curi tangan. Padahal curi kau lain boleh amal ni. Nah, curi komputer, curi apa boleh. Tapi ya, banyak kan guna tangan belakang. Gerak tangan habis tangan. Jadi tangan bukan buat curi saja. Tapi kalau kita curi, punah buku curi tak boleh kasih. Buat benda malak berlambak tangan. Tapi pergi curi. Ni orang panggil bala. Bala ni dengan nak bihku. Jadi nasib tak boleh makan. Wapaf tak boleh koyok. Gapa tak boleh belakang. Dengan sahabat pergi curi. Na'udzubillah min dalik. La'udzubillah min dalik. Islam ni Masya Allah sungguh. Islam ni Masya Allah malak. Lepas tu tak curi pakai bila. Orang lain pun nak curi tak boleh. Duit tak pandang tak apa. Curi siap tangan dia. Apa? Habis. Curi sekaligus dia, kali lagi tak boleh curi lah. Tangan habis dah. Haa tu. Dia orang tak ada tangan, tak boleh curi sungguh. Caya tak boleh curi. Pakai nak curi, tengok tangan aku dah. Dulu curi dah, aku dah ni pula. Alah tu. Senih tak kena curi. La ilaha illallah. Amin sungguh. Allah Ta'ala wak tak ada udus ke habuk. Nak rasa hurrai setarana pun. Lebih baik pada duduk boleh gok sampai mati tu. Ada hurrai. Pas tak ada una-una hak Tuhan dan una-una hak manusia pun hak tak ada perahan ciwi, semua ada perahan ciwi manusia pun. Ini sunnatullah ni tadi. Una-una kafir ada perahan ciwi. Apa dok gaduh kata kita perahan ciwi adalah Islam, tak leh. Ya masa ya. Dalam rata mana-mana pun kena ada una-una ni. Siapa bahasa dia? Fitratullah. Siapa mikir ahli ahli undang-undangnya mikir klik pada akal umi sungguh tengah kebaikan benar ni. Tak boleh nak lari dah. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kata. Habis kata. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut. Ini buat wasiat pula. Kita ngaji minggu depan lah. Habis masa minggu ni. InsyaAllah ta'ala. اللهم وفق والهادي إلى سوي السبيل وهو أعلم بالصواب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم